Rasa pertama hilang. Selepas itu, rakaman terpaksa dihentikan kerana bimbang atas keselamatan mereka. Filem ini telah disiarkan pada tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya dan dimudahkan rezekinya, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel, dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari request teman kita yang meminta aku untuk mereaksi 5 tempat paling berhantu di Malaysia yang masih beroperasi di tahun 2020. Wow. Dan di sini temanya agak berbeda guys, yang mana biasanya aku mereaksi ustaz, mereaksi video musik. Dan kali ini yang aku reaksi adalah tempat-tempat berhantu gitu guys. Oke lah, tapi nggak apa-apa. Langsung saja kita reaksi, dan aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah nge-request. Semoga juga kalian dalam keadaan sehat pastinya ya. Dan langsung saja tanpa membuang masa, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini admin akan mengulas tempat di mana filem bangunan dirakam dan misteri tingkat yang dikosongkan di KLCC dan banyak lagi. Di sini terdapat 5 tempat paling berhantu di Malaysia yang masih beroperasi. Tahniah Muhammad Ashraf dan Aiman kerana banyak memberikan komen yang menarik. Anda telah memberi tempat berhantu tinggi setiap seorang yang masih beroperasi, maksudnya masih dioperasikan tempat tersebut ya. Bukan hantu ya, tapi dioperasikan oleh manusia. Pusat latihan memandu ini merupakan lokasi rakaman filem bangunan dijalankan. Tempat ini merupakan antara tempat paling keras di Malaysia kerana mempunyai banyak gangguan mistik yang dirakam. Dikatakan tempat ini mempunyai kes polis terhadap kehilangan misteri 2 orang pemuda pada tahun 2010 berdasarkan rakaman CCTV daripada bangunan pusat. Wow, ada sampai kehilangan 2 orang pemuda gitu ya guys. Kita play lagi. Malu tersebut. Kedua-dua pemuda ini hilang sewaktu ingin melarikan diri dari gangguan mistik dalam bangunan tersebut ketika menuju ke tangga untuk keluar dan terus hilang selepas itu. Mangsa yang pertama menuju ke tempat itu pada lewat malam mungkin disebabkan ingin bermain dengan kameranya. Ketika dia menuju ke tempat lain, dia meninggalkan kameranya di atas meja dalam mod rakaman. Hal ini kerana beliau berasa tidak selesa seumpama ada sesuatu yang memerhati. Semasa beliau kembali untuk mengambil kameranya, didapati kameranya beralih arah dan dia terus lihat meneliti rakamannya tadi. Di sini kita dapat melihat terdapat lembaga yang tinggi sedang berlari melaju. Oh, lembaga tu maksudnya sosok yang tinggi yang sedang berlari gitu ya. Ju ke arah yang ditujunya tadi. Oh iya, ada sosok hitam gitu ya guys. Selepas melihat rakaman itu, dia terus lari menuju ke tangga untuk keluar dari bangunan itu. Sewaktu menuruni tangga, dia sepatutnya keluar melalui pintu di bawah ini. Namun, dia tidak kelihatan dan terus hilang di situ. Mangsa kedua pula dikatakan pergi ke lokasi yang sama bersama tunangnya untuk mengambil barang di pejabatnya. Namun, ketika berada di situ, banyak gangguan yang berlaku. Gangguan tersebut dapat dilihat pada rakaman ini di mana 3 skrin komputer tersebut menyala dan berpadam dengan sendirinya. Wah, ini seram juga ya guys. Tapi tempatnya nggak terlihat ini ya, nggak terlihat kotor gitu ya. Tempatnya bersih banget sini, memang perkantoran yang masih beroperasi. Tapi kok ini ya, banyak banget gangguan di situ. Oh, hidup lagi. Ketika beliau cuba melarikan diri ke tangga untuk keluar dari situ, dia tidak kelihatan membuka pintu keluar di bawah ini dan dikatakan hilang sewaktu menuruni tangga itu. Oh ya guys, aku udah pernah mendengar kabar soal ini ya, yang orang hilang ketika saat dia berlari. Memang tepat videonya ini. Jadi banyak yang mengatakan bahwasanya ketika ia keluar itu masuk. Dia telah masuk ke pintu gerbang dunia gaib, tapi aku nggak tahu guys, mungkin itu hanya isu dan sejenisnya, aku juga nggak ngerti ya. Nah, tapi kita play aja lagi, play.
Semasa beliau melarikan diri, pintu pejabatnya tertutup, sofa bertukar kedudukan dan skrin komputer terpadam dengan sendiri. Menurut kru filem bangunan ini, kesemua rakaman ini diambil terus dari server CCTV bangunan tersebut dan tidak diubah atau diedit sama sekali. Guys. Selepas kehilangan itu, kedua-dua mangsa ini tidak lagi kelihatan sehingga kini dan peristiwanya itu masih menjadi misteri. Oh, berarti belum telah menarik minat pelakon belum, dan pengarah belum diketemukan orang-orang rakannya untuk orang pergi ke lokasi bangunan ini dan merakam sendiri pengalaman sebenar mereka di sini. Ketika rakaman sedang rancak dijalankan, salah seorang dari rakan mereka dirasuk teruk oleh entiti dalam bangunan itu. Ini ada Ghostbuster gitu ya. Dinding berhampiran tangga di mana mangsa pertama hilang. Selepas itu, rakaman terpaksa dihentikan kerana bimbang atas keselamatan mereka. Filem ini telah disiarkan pada tahun 2015 dan sehingga itu mangsa yang hilang masih belum ditemui. Peristiwa kehilangan kedua. Ini gangguannya serius banget ya guys, sampai-sampai manjat dinding gitu ya, ya ampun. Kedua mangsa ini pada bangunan yang sama merupakan antara kejadian misteri paling menakutkan di Malaysia. Terkini, kawasan bangunan ini masih lagi beroperasi sebagai tempat pusat latihan memandu dilengkapi dengan litar memandu yang profesional serta merupakan antara litar memandu yang terbaik di Malaysia. Nombor 4, Pusat Pelatihan. First World Hotel and Plaza adalah hotel bertaraf 3 bintang di Resort World Genting Pahang, Malaysia dan pernah direkodkan sebagai hotel terbesar. Hotel terbesar juga, hotelnya juga cantik banget situ guys, ya ampun. Di dunia pada tahun 2006 disebabkan mempunyai bilangan bilik sebanyak 7,351 dan... Wow, 7,351 kamar guys, wow ini banyak banget nih, bisa tersesat kita di sini ya, sebanyak ini kamar, waduh ada berapa karyawan itu guys. Memiliki 10 buah restoran, hotel ini juga berhadapan restoran dengan Amber Court. Selain itu, mengenai peristiwa seram yang berlaku di sini ialah rata-rata pengunjung mengadu kedengaran bunyi orang berjalan di samping. Tilam terasa seakan ada sesuatu berjalan di atas katil pada waktu malam. Selain itu, peristiwa-peristiwa seperti kelibat wanita berambut panjang mengurai di dalam bilik dan TV terbuka sendiri tanpa siaran banyak dilaporkan berlaku. Pada tahun 2012, satu kes pembunuhan telah berlaku di sini. Difahamkan seorang wanita warga negara China dibunuh dengan kesan kelar di leher dan tiga tikaman pada badan mangsa yang membawa maut di dalam bilik di tingkat 5. Terkini, First World Hotel menjadi pilihan pengunjung untuk bermalam dan harganya dalam RM400 semalam menurut Airbnb. Wow, RM400 kali 3,000. Banyak juga ya guys. Mahal juga semalamnya guys. Nombor 3, Amber Court. Amber Court. Amber Court yang terletak di Genting Highland, Pahang mempunyai dua bangunan apartmen berkembar setinggi 23 tingkat yang berusia lebih 20 tahun. Tempat ini dikatakan berhantu dan merupakan lokasi sering berlakunya kejadian bunuh diri bagi orang yang kalah judi. Amber Court juga dikatakan mempunyai sebuah bilik misteri yang berpalang di mana dijadikan tempat penyimpan hantu kasino atau belaan makhluk untuk memberi kemenangan kepada pemain judi. Terdapat pelbagai kisah seram yang diceritakan mengenai bangunan ini, antaranya penginap akan mengalami kejadian aneh di waktu malam seperti TV terbuka dan tertutup sendiri, kedengaran orang bertukang, perempuan mengilai dan memanggil, budak menangis dan pernah menemui satu lembaga tanpa kepala sedang mendukung anak di dalam lift. Di samping itu, Amber Court juga pernah menjadi lokasi penggambaran filem Haunted Hotel. Pernah menjadi ni ya, lokasi syuting filem ya, filem horor gitu guys ya. Pengarah dan krunya juga pernah diganggu sewaktu sesi penggambaran dijalankan. Penggambaran ini turut melibatkan lokasi di mana 7 ahli keluarga memuduh diri di situ. Dikatakan bilik B6 tingkat 17 merupakan bilik yang kerap diganggu makhluk halus. Kamar berapa tadi? Tarik tambah dulu guys. Sewaktu sesi penggambaran dijalankan, penggambaran ini turut melibatkan lokasi di mana 7 ahli keluarga memuduh diri di situ. Dikatakan bilik B6 tingkat 17 merupakan bilik yang kerap diganggu makhluk halus. Film Cina gitu ya guys ya. Ini pernah menjadi tempat lokasi syuting film Cina ya. Kini, Hotel Amber Court ini masih beroperasi dan kebanyakannya didiami oleh warga asing yang bekerja di sekitar kawasan ini. Sekiranya anda ingin tinggal di sini, ada bilik yang disewa dengan harga RM1,500 hingga RM3,000 sebulan. Dikatakan harga rumah di sini juga jatuh iaitu serendah RM30,000 untuk unit studio dan ada unit lain yang dijual dengan harga RM200,000. Nombor 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria.
VI atau Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria telah ditubuhkan pada tahun 1893 khusus untuk pelajar lelaki dan hanya tingkatan 6 untuk pelajar perempuan. Ia merupakan antara sekolah yang terbaik di Kuala Lumpur berikutan pencapaian cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. VI memainkan peranan dalam sejarah tanah air apabila dijadikan markas tentera Jepun pada Perang Dunia Kedua dan disenaraikan dalam pernah menjadi markas tentera Jepang ya guys ya. Perisan kebangsaan pada tahun 2009. Di samping itu, VI telah melahirkan ramai tokoh termasuk Sultan Brunei Sultan Hassanan Bolkiah, ahli perniagaan Anand Krishnan, Lawyer Hamas Tadahari, Rashid Siddiq, Shahnon Ahmad dan ramai lagi. Selain itu, VI telah menyimpan pelbagai kisah misteri sesuai dengan statusnya sebagai sekolah tertua di Kuala. Tapi dari segi bentuknya aku lihat kayak ini guys ya, kayak Lawang Sewu ya guys ya. Kalau menurut aku, kalau ada pendapat kalian yang lain silakan kalian komen di bawah ya guys ya. Like. Lumpur di mana semasa tentera Jepun menduduki bangunan sekolah ini, ramai tentera British dan penduduk tempatan telah diseksa dengan kejam hingga mati. Tentara Inggeris juga di bangunan lama sekolah ini. Di samping itu, banyak disiksa ya guys ya, histeria, penampakan entiti malam dan siang hari. Terdapat juga salah satu kes di mana salah seorang anggota band sekolah mendakwa telah melihat seorang wanita dan menegur wanita itu sehingga dia dirasuk dan hilang berikutan berlatih hingga lewat malam sebelum sempat dijumpai di atas tangki air. Terdapat lagi satu cerita dijumpai di atas tangki air dia. Sekolah ini yang ketika itu berada dalam bilik prep. Dalam bilik itu, dia perasan salah seorang rakannya dengan nama panggilan Mat Pat yang selalunya banyak bercakap. Namun ketika itu dia diam semacam. Maka kawan-kawannya berasa pelik lalu mengambil gambarnya. Selepas itu, rakan-rakannya meneliti semula gambar yang diambilnya tadi dan ternampak lembaga hitam sedang berdiri di sudut bilik. Sosok hitam yang sedang berdiri di sudut. Oh ya guys, aku lihat tuh ada kayak ini ya, ada kayak bayangan hitam gitu ya guys ya. Bilik nomor 1, KLCC. Menara berkembar Petronas ini dikatakan terdapat satu tingkat di mana ia dikosongkan sehingga kini dan tidak ada nombor untuk ditekan pada tingkat ini kerana tidak ada sesiapa yang dibenarkan pergi ke tingkat ini. Menurut cerita, tingkat ini terpaksa dikosongkan kerana terdapat banyak gangguan mistik. Selain itu, terdapat banyak peristiwa seram berlaku di sini. Antaranya ialah seorang bekas pegawai keselamatan bernama Iswandi di mana beliau perlu meronda ke setiap sudut bangunan itu pada waktu malam. Waktu itu dia perlu menaiki lift untuk meronda ke tingkat lain. Sebaik sahaja melangkah ke dalam lift terdapat bau wangi seolah-olah ada. Oh, ketika dia masuk lift ada ini ya, ada bau-bau wangi-wangian ya guys ya. Ini kayak security atau keamanan yang menjaga KLCC ini ya. Orang yang telah menaiki lift ini dan meninggalkan bau wangi. Namun ketika itu jam menunjukkan 1 pagi dan bererti lift itu sudah pun dikosongkan untuk beberapa jam. Setelah sampai di suatu tingkat, beliau pun melaksanakan kerjanya dan memasuki semula ke dalam lift. Sewaktu pintu sedang ditutup, beliau ternampak perempuan berambut panjang sedang pandang ke bawah. Namun dia tidak mengendahkannya dan terus menghabiskan rondaannya secepat mungkin. Dia ngelihat apa ya guys ya, sosok kuntilanak saat dia ini jaga patroli ya. Terdapat lagi kisah seram di mana seorang pekerja wanita HR department yang selalu berada di situ sehingga lewat malam. Dikatakan beliau pernah ternampak Cik Ponti sedang tercegat di luar tingkap sedang melihatnya bekerja. Berarti dia saat lembur gitu ya, dan dia ngelihat ada sosok kuntilanak ada di luar gedung gitu guys. Wow, itu seram banget ya guys. Ini berlaku pada tingkat 14 bangunan kedua KLCC. Tingkat 14. Terdapat banyak lagi kisah seram pada bangunan ini. Namun itu sahaja terlihat sangat ramai ya, mewah banget. Dari tapi masih ada juga sosok-sosok yang seperti itu ya guys. Selangor itu merupakan tempat paling seram di tempat-tempat keramaian ya. Dan semuanya dirakam dengan jelas. Komen pendapat korang cerita mana paling seram, dan sekiranya terdapat tambahan cerita daripada kelima-lima tempat di atas, boleh tinggalkan cerita itu di ruang komen. Wow guys, ini seram banget ya, karena gangguannya menurut aku sangat ekstrim ya, ada bahkan sampai hilang gitu ya, dan juga bukan hanya kesurupan, bahkan sampai hilang gitu guys. Itu kan sangat ini guys ya, sangat krusial, sangat berbahaya gangguan-gangguan dari ini ya, dari makhluk astral ya, gangguan gaib.
Padahal kalau aku lihat dari lokasinya gitu guys, itu bersih, cantik, tapi berhantu gitu guys ya. Yang mana selama ini mungkin yang menurut aku guys, setahu aku tempat-tempat yang kotor lah, tempat-tempat yang lembab adalah tempat yang paling disukai makhluk makhluk gaib seperti itu guys ya. Tapi di sini aku juga udah tahu guys bahwa tidak hanya di tempat-tempat lembab tapi juga tempat-tempat keramaian juga kadang ada juga gangguan-gangguan seperti ini ya. Wow, aduh serem banget ya guys ya. Kalau di Indonesia juga ada juga ya yang dibawa ke alam gaib gitu guys. Tapi 3 hari atau seminggu dipulangin lagi gitu. Tapi di sini ada yang sampai nggak pulang-pulang ya, belum pulang-pulang sampai sekarang ya. Tapi aku belum tahu ya informasi yang terbaru atau udah pulang atau belum pulang, aku juga nggak tahu. Silakan kalau kalian tahu kalian komen di bawah guys. Oke, ya demikian dulu video dari aku. Terima kasih bagi kalian yang telah nge-request video ini. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat ya guys. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.